tadi kita landing mendarat di Banjarmasin. Alhamdulillah kita tadi pagi sudah berkoordinasi langsung ke PU Banjarmasin untuk mengecek proyek kita yang ada di Banjarmasin. Dan kali ini sore ini kita sudah sampai di Banjarbaru. Ini adalah lokasi strategis di perempatan jalan utama dan di proyek yang terbaru yang ada di Banjarbaru. Kita lihat juga bagus banget dari lantainya, dari bulatnya, tiang lampu, kursi dan lain-lain. Dan kita berterima kasih kepada Dinas PU Bina Marga yang sudah bertahun-tahun ini, sekitar 4 tahunan mempercayakan street furniturnya kepada kami. Dan tentunya juga tak lupa terima kasih kepada seluruh masyarakat Banjarbaru sehingga produk-produk kita di sini diterima dengan baik, dengan awet, dan bisa saling memberikan suatu kemanfaatan bersama. Jadi masyarakat Banjarbaru sekarang udah nggak usah jauh-jauh ke Malioboro, ke Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Banjarbaru sekarang sudah memiliki trotoar yang representatif seperti layaknya di trotoar yang ada pedestrian di internasional. Kenapa saya bilang layak seperti di internasional? Karena salah satunya sudah ramah disabilitas. Terus surface-nya ini kita pakai batu andesit. Ini adalah batu yang sering kita temui ketika kita di Eropa dan lain-lain. Ini kita menggunakan batu alami, jadi tidak pabrikasi. Terus setelah itu ada tiang lampu penerangan, fungsinya ada kursi ketika capek bisa untuk duduk, bisa untuk menurunkan tensi, ketika capek untuk berlari, jogging dan lain-lain. Terus yang pasti bolarnya ini barusan dipasang bagus, jadi semennya masih belum dipoles, masih belum dilepo kalau bahasa Jawanya. Jadi di sini perempatan ini bagus banget. Ya, di sana ada bolar-bolar tiang lampu, di tiang lampu tengah itu bisa disusut, itu putih juga kelihatan kokoh. Terus di median jalan itu ada tiang lampu warna biru. Terus ini ada kursi, modelnya mirip kayak Malioboro, cuman ada tulisan Banjarbarunya. Terus tiang lampunya juga ada tulisan Banjarbarunya dengan warna hijau dan emas. Dan kita akan mereview. Yang agak beda di sini adalah bulatnya. Jadi bulat di sini ada dua, itu ada tipe I sama tipe L. Tipe L itu fungsinya kalau seperti ini untuk disabilitas untuk yang menggunakan kursi roda sehingga dia masih bisa masuk untuk area trotoar. Kalau I semua yang jaraknya relatif lebih pendek itu dia akan terganggu, rodanya akan nyangkut dan bodinya tentunya nggak bisa masuk, dan ini bisa menerobos. Jadi kursi rodanya bisa masuk, tapi kepala lehernya masih di area tengah. Kita akan cek langsung. Nah ini, bular ini ada spotlight kuningnya di sini. Cat ini bisa warnanya agak reflektif sama itu. Terus ini bukan dari besi teman-teman, bukan dari stainless juga, dan bukan dari besi profile. Jadi ini benar-benar cor, casting dari atas sampai bawah casting. Ini casting. Dan bahannya ini ada beberapa yang dari aluminium dan beberapa ada dari baja, jadi tergantung peruntukannya. Ini ada teksturnya segitiga, ini mewah banget kesannya, memang artistik. Di sini ada segitiga yang modelnya kayak ketupat, terus yang di sini ada segitiga yang abstrak, jadi yang lepas-lepas. Terus ini I, sambungannya juga finishingnya rapi, las-lasannya juga rapi semua. Ini bisa dicek di sini. Ini kuat banget. Nah ini aluminium ini. Ini bodinya seperti ini. Ini sangat kokoh banget. Ini memang terbuat dari cor logam. Terus bawahnya ini dikasih pondasi tambahan. Karena kemarin ada beberapa yang kasus hilang 1-2, cuman dinas pengen aman biar gak terlalu banyak ini yang hilang. Makanya lebih dikuati lagi dari bawah, tapi tidak mengganggu fungsi dari pedestrian. Ini batu alamnya, dilihat detailingnya. Ini semacam model dadu. Ukurannya sekitar 15x15. Terus disabilitasnya ini ukurannya sekitar 30x30. Jadi ini ada yang go, ada yang stop. Yang go dia persegi panjang, dan yang stop dia bulat-bulat kecil. Ukurannya 36. Ini bahannya dari semacam keramik, semacam fabrikasi beton itu. Jadi
bisa dilihat Banjar Baru sekarang terus berbenah, bahkan grillnya juga menggunakan grill dari cor logam dan lain-lain. Terus tanamannya juga bagus banget, ini tanamannya udah lama tapi posisinya memang bagus, strategis ini semua. Jadi sepanjang jalan sana perempatan itu bulartnya semua dilindungi. Jadi bulart ini fungsinya selain untuk biar PKL gak bisa naik di area pedestrian trotoar, juga ini fungsinya barrier, sebagai barrier. Jadi kalau ada orang mau menyeberang atau ada orang yang jalan kaki di perempatan itu aman. Jadi kalau ada kecelakaan mobil atau apa, sangat melindungi pengguna jalan. Maaf, sangat melindungi pengguna jalan. Jadi ya, seperti itu yang bisa kita terangkan dari langsung Banjar Baru. Saksikan vlog kita di 4 kota lainnya. Kita ke Banjarmasin, ke Tanah Laut, ke Tapin, dan kota Kalimantan semuanya. Ada Balikpapan, ada Samarinda, dan lain-lain. Bisa ikuti terus vlog kita. Terima kasih, semoga video ini banyak manfaatnya. Bagi teman-teman yang kotanya pengen dirubah, atau taman kotanya, atau rumah pribadinya pengen ditambahin street furniture semacam ini, bisa menghubungi kita. Kita nggak cuma hanya logam, kita juga bisa traso, bisa andesit. Sekarang berkembang di berbagai material, bahkan terakhirnya dari komposit. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.